بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم membahas masalah al-harakah fi dzikr al-harakah fi dzikr kita membaca kitab haqa'iq an-tasawuf hakikat tentang tasawuf tasawuf dan lambak adalah satu bagian dari ponapa saya sebut lagi seorang malaikat Jibril dalam hadith Jibril radhiyallahu anh lagi kak dinta waktu nak ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto era buik sarang malaikat Jibril itunya kita tentang Islam iman dan ihsan karena kemudian di hari-hari belakangan kak dinto kita kembali harus mengkaji tentang tasawuf itu karena tasawuf adalah bagian daripada ihsan, saya maksud dari ihsan. Jika itu saya maksud dari ihsan, maka tasawuf termasuk minaddin. Cuma permasalahan di hari-hari sekarang Kak Dinto, kan banyak yang menyerang tasawuf. Tasawuf itu adalah presentasi daripada seperti ulama-ulamanya Yahudi Nasrani yang berlebihan sehingga mereka mengatakan jika sudah menjadi uskup, jika sudah menjadi pendeta, tak boleh menikah, tak boleh ini, tak boleh itu berlebihan. Juga ada yang mengaku tasawuf dan pekerjaannya tidak sesuai dengan tasawuf. Maka tasawuf itu harus berbenah untuk bisa menjawab bahwa tasawuf itu minal ihsan dan tasawuf itu tidak seperti yang dilakukan beberapa orang. Maka beliau memberikan, karena tasawuf sekarang itu kan banyak tentang filsafah. Tasawuf dia kena tukar tanduk bini, tasawuf dia tanduk ngakan. Ada beberapa orang setak araji agaknya al-imamun nawawi tapi bukan karena tasawuf dia tak foto karena abini maka hukum-hukum abini dibahas dalam setiap langkah mereka sesuai dengan hukum hukum bini napa lakar wajib napa entet sewajib pemun karena qobater azina nah, ada tak tarihil ahkamul khamsah ketika dilihat dak ke beliau gak dan lo masuk letak terroh dak kami ini fokus ke aku tak korup dak ganjaran Allah dari kemanfaatan kalau berlebihan lain. Jika ada satu ajaran melarang abi ini maka itu tak sesuai kalau itu bukan sebuah ajaran Imam Nawawi atau imam-imam lain yang ditulis dalam beberapa dalam kitab Al Ulama Ul Uzab ada sekitar 20 ulama besar saya kocak kita abi ini benihkan mengajak untuk tidak bersuami istri mohon mengajak tidak bersuami istri maka kali itu melanggar dari kenapa saya tetap bagi Rasulullah
Tapi mereka melihat hukum secara utuh kemudian dipraktikkan. Engkau ini masuk berdenang hukum sedimah dan seterusnya. Hati kita membaca haqa'iq anit-tasawuf itu tidak lain, tidak bukan ingin memahami hakikat tasawuf. Saya terkadang orang kita mengenal tasawuf itu karamat, pada sekocak tasawuf kak dintuh orang yang tanda ngakan, pada tasawuf itu ini dan itu benar semacam. Dalam persepsi ini tasawuf kak dintuh lebih pada mempraktekkan apa saya dari ajunan Rasulullah SAW. Setiap atamba akhlak, semakin tinggi tasawuf, akhlak Islamiah lain semacam. Dalam beberapa praktek benda ulama serta araji lain semacam, apakah dia pernah melarang? Apakah beliau pernah mengajak? Tidak, sesuai dengan hukum sebeda, akati sebeda. Al-Imam Nawawi termasuk min kibaril mutasawwif. Termasuk menjawab beberapa hal yang jadi permasalahan diserang kepada orang-orang tasawuf. Termasuk zikir sampai aku lifatan, aku tak pada benar joget, nikah-nikah benar yang semacam. Maka akan dikembalikan pada dalil Quran hadis aqwalul ulama. Itu standar. Kenapa memilih kitab Qadintoh? Kitab Qadintoh satu-satunya karya Syekh Abdul Qadir Isa yang beliau diakui oleh ulama tasawuf sesuai kalaman Al-Quran dan hadis. Dan ketika lihat, ya semua yang ada di dalam Qadintoh didasari pada dalil Quran dan hadis. Dan tidak mungkin pada zaman sekarang kita melakukan satu hujah tanpa kembali pada Quran dan hadis. Sudah zamannya aku leban samian semakin Qadintoh mencari dalil kita apa. Tidak seperti dulu cukup Fathul Qarib kan beda kitab mareh. Masa makin tak cukup. Ketika kita ingin menjawab beberapa problematika sebanyak diangkat di masyarakat oleh orang yang berseberangan, kita kemudian ketika tahu dalil dan dalil akan tahu aqwalul ulama, beda ulama sedaya seumamana dengan dalil ini. Jadi tidak menjadi ikut serta saling caci maki berlain semacam, karena itu perbedaan ulama seumamana. Nah, termasuk nang ikat itu menjawab problem yang disering digaung-gaungkan, zikir makulibatan itu tak boleh. Maka kemarin disebutkan beberapa dalil. Sekocaki makulibatan ini kenapa? Itu juga dijadikan standar. Mun memang gerakan itu tidak layak, ya memang tak boleh, tak patut. Jadi tawajud dan lain sebagainya. Maka yang biasa disampaikan Eka Dito tawajud. Wala syakka anna tawajuda huwa takalluful wajdi wa idharuhu min ghairi ayyakuna lahu wajdun haqiqatan wala haraja fihi idha sohatin niyah. Wala syakka bantada ponapaka mangmangan anna tawajuda panika saungkuna ponapa tawajud. Tawajud napa? Huwa panika tinin tawajud takalluful wajdi wa idharuhu panika amak sa'aki wajud. Wajud kak dintoh rasa sebeda dalam badan tampak lagi keluar. Sebeda dalam ate tampak lagi keluar. Wa idharuhu ban mapadaki sewajud rasa ate. Min ghairi ayyakuna lahu wajudun hakikatan dari tampak kotubah lahu panika kan di orang wajudun ponapa rasa hakikatan dalam hakikat. Benikan mangkat tibi ini kak lakar beda seorang kak dito mangkat tibi. Beda orang ini kak atau wajud kak dito kentero nyambi aki apa dan malah hadir nyambi aki nate malah hadir. Maka apa ini kak apa kulit dalam rangka kak dito tawajud upaya kangkui magerak malah abak tenorok terhadap irama seekater roni ke maleate ikut narok. Wala haraja fihi idza sahatin niyatu bantada ponapa haraj kacubaan fihi dalam tawajud walaupun pada hakikat tada wajdunna idza sahatin niyatu nalaikana sahat safdar pada apa niatun niat. Jika tujuannya baik male abak kan manoro male irama ate ka dia untuk ikut hadir maka tak masalah. Kama qala al-Allamah Ibnu Abidin fi hasyati akati ulain ampun ada Abu Basar al-Allamah Ibnu Abidin al-Hanafi ini dalam hasyiatihil masyhurah dalam hasyiat Ibnu Abidin. Terus hasyiat Ibnu Abidin.
Ma fit tawajudi in haqqaqta min harajin. Tak ada panik dalam tawajud. Ma padang kulih na ateh. Ma padang kulih. Kak dia tahu dari ateh ni kan. In haqqaqta lamun ma nyatah pasara sampean min harajin tining dari haraj kecubaan. Walat tamayuli bantada panika dalam tamayul makulibatan in akhlas talamun mamurni basar sambian min baksin tining dari kecubaan. Tidak ada halangan, tidak ada panapapai jika betul-betul ungguan. Tawajud ban tamayul, tamayul ni kan makulibatan atau tawajud makulibatan kangku sesuai kalaban irama sebedonang iyati yakni terma hadir Allah. Fa idza kana tawajudu maka nalika nabada tawajudu pona patawajud. Ingat tawajud beda dengan wajudun. Tawajud kan itu izhar wa takalluful wajdi. Ma padang saya berenang ya tidak keluar padahal ada elemen kata ada wajudun haki kata. Tak perpang betul-betul hadir. Ken abak nur aki kuli malain tetapi hadir. Tawajud jaizan panika oleh syar'an mengkusara wala haraj yang tidak pernah pakai cubaan fi dalam kasih tawajud kama nasu alaihi al-fuqaha akati oleh nangan nas alaihi ngatasi kasih tawajud al-fuqaha basara banyak-banyak ulama fiqih fal wajdu makatini wajdun aras aki abak nikah mimba biaulah panika dari bab selebih utama tawajud memang takalluf ban idhar nikah lah tak apa-apa apalagi kan lemang katibi. Lakarlah benda wajudun di dalamnya. Lakarlah benda wajudun di dalamnya. Makin mangkat tibik, norok tibik batan. Apa lagi? Wa ma wajdu sufiyati wa tawajdum illa qabasun mimma kana li ashabu rasulillah. Bantada tining wajdu sufiyah. Rasanah atena orang-orang sufiyah. Wa tawajuhum ban ma padang wajudun akapi sufiyah. Illa qabasun angin panika qabas. Pondudan. Petikan mimma dari barang karena sebab di alih pada kesemak ashabu rasulullah pasal banyak-banyak ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan di depan tentang dalil-dalil bagaimana para sahabat ternyata gak diantoh melaksanakan tawajud seperti dikatakan lamba hadis kanatil habasyatu yarqusuna baina yaday rasulullah wa yaquluna bi kalamin lahum muhammadun abdun salihun faqala madza yaqulun qila innahum yaquluna muhammadun abdun salihun falamma rahum fi tilkal hala lam yunkir alaihim wa aqarrahum ketika termasuk raqas makulih nang yajuna badan acak loncak nang yajuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam وها هو مفتي السادة الشافية بمكة المكرمة العلامة الكبير أحمد زيني دهلان رحمه الله وها من إنعاءه تنين كأدسة مفتي السادة الشافعية بانيك مفتي banyak-banyak pemimpin الشافعية banyak-banyak tuan-tuan madhab syafi'i بمكة المكرمة أي مكة المكرمة saya muljaki Al-Allama tu nyata sesangat alim Al-Kabiru si'ayakum Ahmadu Zaini Dahlan Nyataan Ahmad Zaini Dahlan Rahimahullah Ta'ala Ahmad Zaini Dahlan yang ini saya ngakui kitab Jurmiyah Masyarakat Jurmiyah Masyarakat Jurmiyah Yuridu panika mataka madatang pasara Engki Ahmad Zaini Dahlan Fi kitab dalam kitab Engki Ahmad Zaini Dahlan Al-Mashhur saya ke Mashhur Fi siratin Nabi dalam sirah Nabawiyah Mashhadan min ihda halatim Mashhadan daka bukti atau saksi atau dalil pada min ihda halatim dari banyak-banyak salah satu banyak-banyak tengka naga pegi sahabat. Wa yu'alliqu alaihi ban abri ta'lik abri catatan pasara Syekh Ahmad Zainal alaihi ngata saya kat saya ki mashhad fa yaqulu maka adabu pasara Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Wa ba'da fatih Khaybarah ban salastarana penaklukan kota Khaybar milik orang Yahudi Qadima min al-Habasyah Ja'far ibn Abi Talib Rabu dari Ethiopia dari Habasyah Habasyi Pasir Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu sabapun Rasulullah Wa man ban orang ma'ahu si asar tanah Sidina Ja'far min al-Muslimina dari banyak-banyak orang Muslim Wa hum bantin ingkapi Muslimun sita ta'asyara rajulan panika 16 arah-arah orang laki Fatalaqwa Nabi Ja'far maka mangki pasal Nabi Muhammad SAW dan Sidina Ja'far
wa qabbala jabhatahu ban angat cupas Rasulullah jabhatahu dak ka kening Sayyidina Abu Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ni kan dia kesayang sareng Rasulullah ni ka putrana Abu Talib seekala seekala anak sareng Sayyidina lalu Sayyidina Abbas wa anaqahu ban anyam peluk memeluk pas Rasulullah dak Ja'far wa qama lahu menjaga pasal Rasulullah lahu ikan di Sayyidina Ja'far. Ketika Sayyidina Ja'far datang Rasulullah jaga kecup keningat pasal Isam peluk waqat qawma li Sufyan ibn Umayyah lama qadim alaih penungku-ungku cuman nang jaga pasal Rasulullah SAW di Sufyan ikan di Sufyan ibn Umayyah lama qadim masa-masa Arab datang pasal Sufyan ibn Umayyah lahu ikan di atas saya kanji Nabi wali adib ni hatim ikan di adib ni hatim radiyallahu anhu. Ini kan strip yakni jumlah mu'taridah wa qad qama li Shaffan ini kan tambahan dari beliau. Thumma qala maka kare-kare adabu pasal Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adri bi ayyihi ma afrahu. Tak tahu pasal kaula bi ayyihi ma kalaban ka di Makkah di Makkah dua na afrahu punga kaula. Bi fath Khaibar kalaban penaklukan kota Khaibar am bi qudumi Ja'far apa kalaban datang Ja'far. Engkau tak tahu lebih punga sekembar ya? Lebih punga sekembar ya? Penaklukan kota Mekah, kota Khaybar, apa dia tengah Ja'far? Ya ini menjuaki saking hubungan Rasulullah. Wa qala bin adabu basal kustika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ja'far ka di Ja'far asbahta khalqi wa khuluqi. Nyeropa ni basal sampean Ja'far Ibn Abi Thalib khalqi dak keciptaan kaula sengkok yani wa mu anna banten fa tinna kila cek padu ban sengkok Ja'far. Wa khuluqi ban akhlak sengkok dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking bunga Sayyidina Ja'far edawi asbakhta khalqi wa khuluqi saya rasa tak bunga ya junan Rasulullah mi Rasulullah edawi kak dito nang banyak-banyak sahabat asbakhta khalqi wa khuluqi hal yang sangat sulit ditiru dari Rasulullah faraqasa radiyallahu min ladzati hadal khitab maka ajoget ajoget kak dito pun benih joget tak sopan ki. Okey aku libatkan pasal Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu min ladzati hadzal khitab dari ladzat pada kenyataan tabuan cek nikmat tabuan Rasulullah sampai aku falam yungkir alaihi raqsahu maka tak ingkar Rasulullah alaihi ngat Sayyidina Ja'far raqsahu dakulin atau jawabnya Sayyidina Ja'far wa ju'ila bal idatiyaki dhalika pona paka diserok su Ja'far aslan dak ke dasar li raqsi sufi ikan di jogetah orang-orang sufi indama yajiduna nalaikana nemu pasara kepi sufi ya min ladzatil mawajid dari ladzat banyak-banyak rasa fi majalis dzikri wassama dalam banyak-banyak majlis dzikir wassama ben merangaki dzikir atau bapocian da anjunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal kan itu dalil beberapa alasan kenapa kita tidak sampian tak kasokan arok susilakan tapi kita bukan berarti tak ndak ni kepas nyala aki orang-orang yang kemudian ketika aroma secek nikmat tah tentang asam pung sarang ajunan Allah atau sarang ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ya tarakas mereka melihat itu bagian dari apa yang dilaksanakan oleh para sahabat. Beda orang jami tekerdayan. Mana Nabi nyongok kima? Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Ini kan Nabi mengikuti tariqah ar-rifa'iyah. Allah hai. Allah hai. Biasa pun. Maju mundur benda semacam. Nanti sampai joko ano kepi benda semacam. Lampu ibat sampai semakin biasa dengan Sayyid Sayyid Ahmad Sayyid Muhammad dari Sayyid Muhammad Dimin. Ala kulli hal kalau itu saya maksud dalil.